Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Jembatan Gantung Cayur di Desa Cayur ya. Kemudian panjang bentang ini 96 meter dan alhamdulillah kondisi sekarang sudah 100% dan kita berharap dengan adanya Jembatan Gantung Cayur ini bisa menghubungkan dua desa yang tadinya aksesnya waktu tempuhnya ke antar desa itu cukup lama ya, harus memutar. Dengan adanya jembatan gantung ini bisa lebih cepat sehingga konektivitas silaturahim antar warga bisa terjadi secara erat dan itu saja bisa menambah perekonomian ya dari warga setempat. Terima kasih. Saatusna aya jembatan ieu mah sareng wargi-wargi gitu pacaket, patepang tiap dinten oge gitu. Pedagang sami biasa lalu lalang lah kalau di itu kan jembatan namina jembatan gantung antar dusun. Jadi lupa mi sekolah kan lain mas seurna kan dia nggak mau jalan ya nggak mau jalan jembatan. Jadi alhamdulillah lah saatus naya jembatan teh seur pisan anu dirawaskan. Namanya Abi Jajang, asli penduduk Desa Cayur, Kampung Leuwih Budak. Dengan adanya jembatan gantung ieu kumaha anu diraoskeun? Oh, jelas terasa Pak kemanfaatannya terutama buat anak-anak sekolah yang biasa jauh muter ke arah Lengkong, katakan Lengkong ya. Dengan adanya jembatan ini alhamdulillah anak-anak sekolah bisa cepat datang sekolahnya, seperti itulah kemanfaatannya. Utamanya masalah ekonomi ya, yang biasanya kemarin tuh terhambat oleh banjir. Ini alhamdulillah ekonomi lancar lah dan mudah-mudahan semakin lancar begitu.